nyampur, cuman not maksimal. Dari segi masukin si klasik karamel. Karamelnya, aromanya dari sini sebagai variatif atau ya. Ciao Tovin Velas, balik lagi di Unboxing Room by Tovin Indonesia. Kali ini gue akan ngebedah atau nge-unboxing very special ingredients. Kalau mau tahu lebih lanjutnya, silakan like, share, and subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Oke, kali ini gue akan ngebahas special ingredients atau nge-unboxing ingredients. Apa itu? Yuk, perkenalkan, ini klasik vanilla da Vinci. Ini ada klasik caramel and then hazelnut. Oke, so Tovin Velas, langsung aja kita unboxing. Oke, yang pertama gue punya klasik vanilla. Seperti apa? Coba lihat. Ayo kita lihat dari tekstur. Wow, tik, nggak terlalu cair guys. Coba kita cobain rasanya. Very vanilla. Coba aroma, yang paling penting itu adalah aroma. Wow, kenapa gue bilang paling penting aroma? Vanilla itu basically helps, dia harus ada real aroma dari si vanilanya. And then dari segi taste, it's okay banget. Langsung aja kita coba klasik hazelnut. Gue pengen tahu nih dia seperti apa. Kita langsung unboxing aja guys. Wow, masih di seal ya. And then dari segi tekstur sama good untuk mencampur minuman apapun, dia ngeblend pastinya dari segi tekstur ya. Kalau dia too thickly, dia nggak akan, bukan nggak akan sih ya, nyampur, cuman not maksimal. Oke, dari segi teksturnya cukup bagus, sangat bagus. And nutty hazelnutnya lo dapat banget di sini. Sekali lagi ya, ketagihan gue malah. Wow, it's very special ingredients. Oke, okay, nextnya kayaknya gue harus gue balikin lagi ya. Oke, okay, gue mau coba yang klasik karamel. Klasik karamel ini gue akan buat satu produk yang enggak biasa, simple tapi istimewa with Da Vinci sirup klasik. Oke, gua di sini punya ya, ini gua udah siapin ya, watermelon juice, and then gua siapin shakernya. So langsung aja di sini gua twist lemon. Oke, okay, dan gue punya watermelon juice sekitar 100 ml. So, yang paling spesial gue mau masukin si klasik karamel. Biar dia ada taste karamelnya, aromanya dari sini sebanyak 30 ml. So, tinggal gua masukin ice, and then kita shake. Cukup.
Wow. Very very simple dan lo bisa taruh di sini selasi sebagai variatif atau ya biar ada kontras warnanya. Lo bisa aduk juga biar dia lebih menarik lagi. Kita kasih garnish yang gue udah siapin. That's watermelon. So, kesimpulannya adalah ini very special ingredients, lu simple banget, tinggal lu masukin cuman satu jenis dari klasik sirup ini, lu bisa bikin satu minuman yang simple tapi istimewa. So, kemasannya juga sangat ekonomis dan sangat ringan, lu juga bisa display ini, ya keren lah di bar lu nggak? Dia karena dari looknya aja udah kayak ada pattern-patternnya gini kan. So Topin Velas, jadi kalian gak perlu bingung-bingung lagi kalau kalian mau mencampurkan karamel, vanilla, hazelnut dengan sweet or acid bahan-bahan yang kalian pilih, kalian bisa gunakan ini karena dia gak cuma cocok tapi dia ngeblend and aromatis. Jadi gak cuma vanilla latte, hazelnut latte, atau caramel latte itu bisa sekarang kalian buat untuk mocktail juga. So, Topin Velas, itu aja dari unboxing dari special ingredient 3 ini. Kalau kalian masih bingung, kalian silahkan bertanya di kolom komentar di bawah ini. And then, kalian juga bisa follow sosial-sosial medianya dari Topin Indonesia. Dan juga kita punya 15 cabang di Indonesia. So, gue Ozi, ciao.